Gila. Liverpool kot. Liverpool kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar follower page Harimau Malaya? Rasanya dah lama kita tak buat segmen di luar padang. Segmen khas kita berjumpa dengan bekas-bekas pemain kebangsaan, bekas-bekas living legend lah orang kata. Nama yang sering disebut-sebut walaupun dah tak beraksi. Dan hari ini kita kembali. Kali ini kita bawa kepada anda bekas pemain pasukan Kelantan, bekas pemain pasukan Selangor, bekas pemain pasukan Negeri Sembilan dan juga beberapa kelab lagi. Rizal Fahmi Rosid. Siap bang? Siap alhamdulillah. Wah, dia tengok macam zaman main dulu, zaman dah lepas main pun macam tu juga badan macam mana ni? Macam mana boleh maintain ni bang? Adalah aktiviti kan, sikit futsal. Oh, masih aktif lah kiranya. Bola sepak. Dia tak berubah, tak berubah langsung. Okey bang, sebelum kita mula cerita pasal pengalaman abang, career, boleh tak serba sedikit cerita macam mana kehidupan seharian abang selepas tidak bermain bola secara profesional lagi ni? Okey, sekarang saya ada buat ni lah. Kira kerja sendirilah, ya. Kerja sendiri di samping tu adalah coaching team liga-liga KL, sekarang dengan liga, ada satu team dekat liga M5 lah. So selesa dengan kerja-kerja jadi jurulatih ni bang, macam mana? Alhamdulillah rasanya sangat selesa lah kan. So kita punya kesinambungan kita punya daripada kita kerja bola dulu, sekarang pun dia macam dah kira flow dia lah. Mudah tak? Mudah tak nak jadi coach ni? Dia perbezaan tu banyak. Cuma kita boleh lah adapt sikit kan. Sebab kita ada, kita gunakan dasar kita punya pengalaman lah kan. Alright, tu serba ringkas apa yang Abeja, saya mesra panggil Abeja, yeah. Sebab tengok kat Facebook orang panggil Abeja. Apa yang Abeja lakukan sekarang dan kita nak bawa abang Abeja imbas balik. Macam mana mula-mula dulu Abeja terlibat dengan bola dari peringkat awal sehingga ke jadi profesional lah secara ringkasnya Abeja, cuba ceritakan. Okay. Terus 2004 saya pergi selection dekat Under 19, Piala Milo Piala Milo Kelantan. So dekat situ lah bermula je. Lepas tu pergi dekat step by step ke Liga Piala Presiden bawah 21 dan Liga Perdana Kelantan 2008. Lepas tu Liga Super lah. Seterusnya kepada Liga Super Kelantan hingga ke tahun 2013. Then berhijrah ke Selangor 2014 hingga ke 17. Lepas daripada Selangor, saya pergi ke Negeri Sembilan FC semusim, dan balik kepada Selangor United, kelab Selangor United. Dan lepas tu last sekali dengan Immigration FC untuk M3. Dari mula memang beraksi sebagai CB? Yap, CB. Selection CB. Sebab kena lah dengan fizikal semua kan. Tapi masa juara-juara sekolah, striker. Striker. Tu saya saja tanya tu. Kebanyakan kalau kita tanya, yang pertahanan pun mesti start pada striker juga kan. Tapi lagi senang lah, tahu nak jaga striker macam mana kan. Alright, boleh tak? Maksudnya bila abang start dengan Kelantan tu, dia Kelantan masa tu mesti dalam proses nak membangun semula, betul? Betul. Boleh tak abang ceritakan macam mana masa tu sebab tim lain tengok dah ke depan, tapi Kelantan baru nak meningkat, apa cabaran masa mula-mulakan kerjaya dengan tim yang baru nak membangun masa tu? Semua daripada manajemen, coaches, semualah kan. Jadi, memang dia satu pembaruan daripada Kelantan kan. So, sebelum tu kita pun dah rasa manajemen lain. Ada sebelum tu gaji apa semua kan. So, bila Tan Sri Anwar masuk, daripada situlah, daripada dia, and then start daripada dia lah, daripada sampai lah ke player, kita orang memang kena kerja keras and then untuk kita punya prestasi kan, untuk kita punya market diri sendiri. So dekat situ diri kita sendirilah. Bagi saya, saya set memang aku dah sampai sini kan, dah bukan senang nak masuk dalam team. So aku akan buat yang terbaik lah, sampai semaksimum yang dapat.
So dia lepas tu abang melalui beberapa fasa lah, maksudnya pertukaran jurulatih juga. Peter Butler abang pernah? Pernah. Lepas tu Bis Satyanaden, lepas tu Boyan, dan of course tahun demi tahun tu semakin banyak yang Kelantan masa tu menang piala, piala FA, piala Malaysia. Ceritakan bang suasana masa tu. Hasil usaha keras abang dari mula tu bila sampai ke tahap boleh katakan di puncak tu, dia punya puas dia macam mana bang? Oh, kepuasan tu memang tak dapat nak digambarkan lah kan. Yelah, setiap pemain yang dulu memang selain daripada orang cakap gaji kan, kerja kita memang ada orang bayar gaji, tapi kepuasan nak satu piala kan, dapat julang tu kan. First dapat piala 2010 Piala Malaysia, yang berapa tahun, 89 tahun tunggu daripada legend-legend kita yang dulu bagus dah, tapi tangkup piala semi final kan. Bila kita dapat piala tu macam ish, percaya ke tak percaya kan, tapi alhamdulillah lah. Mungkin sebab kita orang semua kerja keras kita orang kan, daripada atas sampai ke player, sampailah ke kitman, semua kita bersatu hati, itu yang kita dapat. Boleh katakan masa tu memang zaman Kelantan lah, boleh katakan player-player national pun terdiri pada player-player Kelantan semua kan. Abang tengok resepi apa yang digunakan oleh pasukan Kelantan masa tu boleh sampai ke puncak masa tu bang? Apa kekuatan dia abang nampak? Dia satu je, keharmonian. Keharmonian. Walaupun masa tu apa? Indra, Farhan, Tia, yang nama-nama yang memang besar. Ya? Kita sebagai junior ni kita boleh masuk dengan diorang. Diorang memang dalam, tapi diorang dalam bila diorang training, diorang game, diorang memang serius. Tapi dekat luar, dia lah yang kita adik-adik, macam adik-adik, macam kawan-kawan baik. Dia dekat situ lah, yang senior ni macam saya masa tu, Apek, apa semua, Parisham, boleh join lah. Dekat situ kita punya keharmonian lah. Saya, yang kita dapat kejayaan, keharmonian. Saya pernah ada satu sesi dengan Coach Satyanaden. Dia kata sebenarnya antara satu kekuatan pasukan Kelantan ni adalah fans kat belakang dia yang memang luar biasa semangatnya. Dia seolah-olah berjuang untuk maruah dia orang bila player main. Abang ceritakan sikit apa sekuat mana fan tu membantu player atas padang bang. Apa kelebihan fan Kelantan ni bang? Kelebihan fan Kelantan ni? Dia orang macam ni? Fanatik? Fanatik memang fanatik. Memang fanatik gila. And then yelah, dulu pukul 3 dah masuk lah kan. Saya dulu Kelantan kecil, so awal lagi lah. Lepas tu dia bila dekat dalam, dia orang punya sokongan tu lah. Semangat dia. Semangat daripada first minute sampai 90 sama je kan. Itu yang bila final kita pergi, tengok kita tengok lautan merah je, memang memang kaki pergi sendiri je. Tapi dia salah satu kelebihan pula, fan Kelantan ni main je lah kat stadium mana mesti ada. Merasa bangga tak bila ada fan yang kuat macam tu bang? Betul-betul bangga lah, sebab di perantauan memang lah, di perantauan siap negeri pun ada kan. Tapi diorang ada masa diorang boleh pergi support kita orang kan. Kat situlah kita orang rasa kita sangat berterima kasih kepada penyokong lah dekat luar. Bukan senang pun kalau ada dekat, diorang dekat game luar, at least kita semangat kan. Nak menang tu ada, chance nak menang tu ada, sebab diorang ada belakang kita. Okay, semangat. Itu dekat Kelantan lah, memang kemuncak gemilang dia lah kat abang kan. Lepas tu abang beralih ke Selangor pula. Kalau ikutkan Selangor dengan Kelantan ni pun rival juga. Rival. Berat tak mula-mula nak ambil keputusan untuk berhijrah ke pasukan lawan ni? Sangat berat. Tetapi tim yang saya nak main adalah Selangor semasa kecil. Oh, memang impian? Sebab dia punya sejarah. Betul lah, tradisi dia. Tradisi dia punya pencapaian. Memang salah satu tim yang saya nak main. Alhamdulillah dapat join tim Selangor kan selama 4 musim. Tapi first nak pergi tu memang rasa beban tu. Beban. Beban gila sebab risau pun ada, takut. Risau lah. Orang cakap tu Selangor, Real Madrid Malaysia kan. Masa tu lah. Dengan fan dia pun, dengan Kelantan memang fanatik. Fanatik yang sangat-sangat tu kat situ lah. Kalau bertempur tu lain macam sikit lah.
So apa bila abang terima job main kat Selangor tu, perbezaan paling ketara beraksi atas padang pakai jersey Selangor dengan pakai jersey Kelantan, apa beza dia bang? Beza. Saya sebagai seorang pemain ni, kalau bercakap beza tu macam tak ada sangatlah, sebab bila kita dah sarung jersey, tak kira lah kelab ke negeri, profesional lah. Profesional. Kena profesional. Kalau tak, kita tak akan pergi jauh lah. And so perbezaan ni macam tak ada sangat lah, cuma tugas tu lah untuk bawa lambang Selangor tu dengan Kelantan tu agak berat lah. So kira dua tim yang memang ada fan base yang besar masa abang dah join kan. Tapi abang cakap tadi pasal Kelantan, dia ada keharmonian. Saya rasa resepi sama juga yang Mehmet Durakovic terapkan dalam tim Selangor sehingga jadi juara Piala Malaysia masa tu. Dan sampai sekarang rekod tu belum diulangi lagi bang. Abang rasa itu punca kekuatan dia? Betul, sama. Sama. Mehmet dengan yang sebelum kos Kelantan yang bawa Satya, Bojan, sama keharmonian. Mehmet pun dia berperanan yang baik lah dengan player-player, dengan pemain-pemain beliau lah. Dekat situ lah kita dapat Piala Malaysia. Setelah 2 tahun dia pegang kan, 2 musim dia pegang. Kunci utama dia keharmonian dalam bola. Tapi cumanya walaupun keharmonian, dia player dia tak samalah. Sebenarnya bila beraksi di final lah, contoh final, tekanan lebih tinggi sewaktu main di Kelantan ataupun tekanan di main di Selangor bang? Tekanan tu cakap sama je kan. Cuma Kelantan mungkin kot sebab kita punya negeri, kita punya asal. Kau cakap bermain untuk lambang kan. Betul. Dekat situlah rasa macam lebih pada Kelantan. Tapi nak cakap sama Selangor pun kita kan, kita ada fan yang penalti. Jadi takkan kita nak tunjuk yang kita tak dapat buat, kita tak dapat kita kecewakan dia orang. So setiap kali final memang tekanan. Tekanan tapi semangat sebab dia orang datang. Kan. Dan rasanya best abang tu antara yang terakhir kot yang meraihkan kejayaan penuhkan Stadium Shah Alam, sebab kita pun berdengar-dengar Stadium Shah Alam pun bakal dirobohkan. Abang sendiri apa memori kat Stadium Shah Alam tu bang? Memori yang abang mungkin tak boleh lupa lah. Memori mungkin suasana dia ke, fasiliti dia ke. Semua. First kali piala lah yang kita dapat 2015. Suasana fan dekat situ. Lepas tu stadium idaman kot. Stadium idaman nak bermain. Ini bukan pula jadi tuan rumah. Lagilah kita punya rasa, wish gila aku dekat Shah Alam punya stadium kan. Dia punya fasiliti memang jauh lah beza kan, daripada Kelantan dulu kan. Tapi yalah, dia punya kelab kan. Saya saya perhatikan masa dekat Selangor, Mehmet Durakovic punya tactical dia memang more to defensive, disiplin bertahan. Then Paulo Rengga ke kat depan di Paula ke kan, dapatkan satu gol bertahan. Abang selesa dengan situasi macam tu sebagai pertahanan? Lebih mungkin abang lebih kena bekerja keras lah situasi tu kan. Selesa yang cakap, selesa pun selesa, cuma yang macam bro cakap kan, memang kena kerja keras. Memang kena kerja keras. Bola ni kan, defending betul lah Mehmet, perlu di asah. Sebab kadang-kadang attacking dengan sendirinya kan. Bila defending ni, discipline dalam padang, defending kita, position kita tak betul, dekat situ kita akan dapat kelemahan-kelemahan lah. So betul lah, setiap kali training pun memang defending, contoh CB ke fullback memang kena kerja keras. All out lah. Memang kena kerja. Alright. Okay, tu kat Selangor. Gemilang juga. Tapi lepas tu abang melebarkan sayap lagi ke Negeri Sembilan dan klub-klub lain. Apa lepas tu yang abang rasa kepuasan bila ada di tim-tim lain selepas tu? Cabaran dia juga macam mana bang? Mungkin fan base dia dah kecil sedikit. Kecil. So mungkin adakah passion abang berkurang ke kat sana, macam mana? Macam mana, waktu pergi Negeri Sembilan, fanbase dia pun boleh tahan juga. Besar tapi, juga. Ada, dia ada kan, sebab ada negeri. Cuma masa tu, tim Negeri Sembilan tu tak betul-betul, player datang okey, solid. Cuma dia punya pengurusan lah, pengurusan bukan gaji okey, cuma okey. Pengurusan daripada coaches tu. Dia tak,
tak kena dengan cara. So jadi kat situlah macam kurang minit bermain kat situ. Jadi agak tertekan juga masa Negeri Sembilan tu. Memang rasa tim yang aku pergi ni salah tu kan. Dia cakap dari cakap tapi faham. Tapi kita pun tak tahu kan. Kita pergi tim tu okey, tim tak okey. Kat situ lah cuma ada down sikit masa dekat Negeri Sembilan lah. Masa kat Negeri Sembilan abang main dengan siapa? Nasri. Nasri import. Alright. Kita nak imbas sikit pula kenangan bermain menyarung jersi kebangsaan pula. Kalau cakap pasal jersi kebangsaan, momen yang memang saya tak boleh lupa tentang Rizal Fahmi Rosid, of course game melawan Liverpool tu bang. Kalau anda tak pernah tengok, kena buka YouTube sekarang, tengok Malaysia lawan Liverpool, gol ketiga yang dijaringkan oleh Safi Salih, tengok siapa yang assist. Dari backline straight dapat ke Safi Salih. Okey bang, ceritakan momen tu atas padang tu, apa yang nampak Safi berlari, apa yang rasa masa tu bang? Okey, first terima kasih kepada Safi lah, sebab bila kita dapat bola dia dah bergerak kan. Memang abang cari Safi terus. Dia dah kira dia macam kita dapat dia dah gerak, so mudahkan kerja kita. So itu yang saya tu buat terlepas daripada bawahan. Terlepas sebab sebelum buat tu yakinlah sebab Safi dah buat pergerakan, jadi kita yakin. So bola kita punya syak bola tu, itu memang gila. Liverpool tu. Liverpool kan. Sebelum game tu macam mana perasaan dia bang nak lawan player-player dunia ni kan? Biasalah ada takut, ada gerun kan. Ada plan aku mesti nak rasa tackle dia ni. Lepas tu apa, David Ngok ya main striker. Tu lah, memang bila masuk tu kita macam respect kan, tapi kita nak buktikan satu. Kita nak buktikan. Stadium penuh lah tu. Kita nak buktikan. At least dia tak senang lah kan bila jumpa kita. Ya, fizikal dia, kita pun kadang-kadang sizing dia memang jauh beza kan. Fizikal, teknik. Tapi at least kita dapat bagi tekanan lah kan. Itu yang matlamat masa itu. Saya game tu, saya stadium penuh, saya memang tingkat 3, 2-3 line paling atasnya. Memang nampak player macam semut dah masa tu. Tapi saya datang lah. Okay, saya nak tanya abang, masa passing assist tu, benda tu memang di training abang memang selalu buat atau masa tu memang abang terfikir, ternampak on the spot masa tu nak buat? Okay, memang daripada Kelantan, lebah umur memang favourite abang daripada... Oh, dari backline terus jadi striker? Oh, favourite daripada bawa, ya, membawa ke game tu lah. Sebab mungkin sebelum ni kita dah pernah buat. Kat situ lah malam tu jadi confident kan. Dengan sendiri. Macam ada perasaan bila dah passing kat Safi, nampak Safi score, ada tak dia punya perasaan yang luar biasa? Lepas tu ada tak teammate macam cakap congrats kat abang ke? Memang perasaan tu memang kepuasan yang tak kira dah. Orang cakap macam mana, lepas hutan sejuta kan. Gila, tak percaya. Kan ada setengah yang player lain datang kat saya kan, celebrate. Chakir masa tu, Ismail Faruqi datang peluk kan. Gila. aku cakap gila. Macam betul. Wow, dia kalau sekali kali saya tengok YouTube pun saya akan rasa perasaan yang sama lah. Sebab dalam game tu Liverpool menang 5-3 ke 6-3 kan. Tapi kita dapat skor 3-1. Safi Rahim free kick tu memang dah cantik. 6-3. Lepas tu Safi Salih dua kali, memang gila lah. Alright, abang tak berapa banyak cap kan dengan national kan? Apa, ada tak macam rasa kekesalan? Sebab mungkin dengan abang bermain Kelantan, abang top, dengan Selangor top. Tapi sepatutnya mungkin patut diberikan peluang lebih ke? Abang rasa macam mana sekarang bila dah lepas ni? Serius cakap, memang rasa ada kesalahan lah kan. Sebab kita dah rasa kita dah buat yang terbaik. Kita minit bermain pun banyak selama Tim pun top. Tim top Selangor, Kelantan. Tapi yelah, kadang-kadang orang cakap rezeki kan. So kita kadang-kadang pun berserah lah. Cuma kadang-kadang kita perasa sebab minit bermain. Lainlah kita kalau kita tak bermain, tim dekat bawah pun okey lagi. Tapi masa tu tim nombor 2 dengan Selangor, fight dengan JDT, menang Piala Malaysia pun. Tapi yelah, setiap main
tipu lah kalau setiap pemain tak ada idaman nak main kan, national team. Memang setiap pemain dalam Malaysia ni memang nak main. At least kalau panggil call out first list 30 orang tu pun dah seronok lah dah kan. Dah seronok lah. Nak rasa dia punya kan, vibe dia Malaysia punya tu. Okay. Kita dah ceritalah serba sedikit, boleh katakan keseluruhan kita cover juga dalam banyak-banyak momen tu bang, menang piala, assist lawan Liverpool. Kalau dipilih, disuruh abang pilih satu momen terbaik abang, yang mana abang rasa paling manis lah sepanjang main bola ni? Paling manis skor gol lah. Skor gol yang mana bang? Lawan Lion. Oh, lawan Lion. And then Terengganu. Itu ada kat YouTube tu, lawan Lion tu lah. Terengganu. Sebab tu bola yang orang cakap boleh lah, orang cakap bola hebat juga kan. And then selain tu piala lah, yang tiga piala 2012. Alright, nak tanya juga abang secara peribadi, abang dah bekerja dengan jurulatih-jurulatih hebat yang ada, Peter Butler, Satya Nadeem, Boyan, Mehmet Durakovic, Datuk K. Rajagopal. Kalau tanya abang, yang mana yang abang paling serasi lah, yang abang sendiri mudah faham nak bekerja dengan dia? Bagi saya kalau mudah faham, Satya. Oh, selesa Satya. Satya Nadeem. Tapi lebih kepada Satya lah. Tapi yang apa-apa kualiti yang ada pada Satya Nadeem yang abang buat abang selesa tu? Macam mana cakap, dia ni Satya ni luar luar dalam di dalam padang dia memang tegas, tapi luar dia pun dia bagus dengan player. Dia sangat prihatin kan? Dia prihatin, mesra kan, kadang-kadang belanja. Itulah Satya. Saya masa buat sesi dengan B. Satya Nadeem tu, saya pun cakap terus terang dengan dia, saya ingatkan coach ni memang garang. Saya tengok tepi pandangan. Tapi rupanya, dan yang paling saya memang terharu, rupanya masa Sarawak ada masalah gaji, dia advancekan duit dia RM46,000 untuk gaji player-player. Wow, memang hebat lah. Memang dahsyat lah kan. Okay, sebab abang pun kata abang sekarang dah buat coach. Dalam banyak-banyak coach tu pula, yang mana abang ikut style yang paling banyak, paling banyak pengaruh lah? Memang abang akan buat cara abang sendiri kan, tapi mesti ada abang banyak refer-refer. Rasa macam tak ada ambil yang mana-mana coach tu. Tapi tak ingat ada dia macam kita ambil asal kita punya pengalaman training. Kat situ mana yang ingat kita buat lah. Yang paling intensif coach yang mana training ni bang? Yang paling berat lah? Paling kelas Boyan? Boyan lah. Itulah hasilnya, menang banyak. Betul. So abang sebagai jurulatih pula, karakter abang macam mana? Sebagai jurulatih garam. Saya jenis tak garang tu. Orang tengok muka ke apa kan. Tapi lain. Kita jenis tak pandai nak marah orang. Tu ya cakap. Tapi yalah, coach jenis kena ada kan, cara dia tak tegas, tak lembut. Tentulah kita tekan terapkan. Apa cabaran bila jadi coach ni yang abang rasa benda ni baru abang faham? Mungkin kesabaran ke? Macam mana nak fahamkan player? Yang mana paling susah abang jadi coach? Nak fahamkan player dengan taktikal yang abang rancang? Yang kita nak terjemahkan kepada player tu, player boleh faham, boleh adapt ke tak? Itu yang aku cakap, macam ni lah coach dulu kan. Sekolah aku dulu, kita ada main-main senang yang nampak kan. Tapi dia orang nak fikir dengan bilangan player lagi berapa kan. Seorang-seorang lain-lain sikap, lain-lain. Itulah kita baru mau nampak. Okay, nak minta abang sharekan juga siapa gandingan terbaik yang sepanjang abang bermain ni. Seorang lokal, seorang import lah. Siapa bang? Kalau lokal, saya pilih Sarung Kalam pun sebab dia CB sekali kan. Macam Farisham ni daripada bawah umur. Bawah umur, lepas tu dia pergi ke defense kanan. Jadi macam ada sikit perubahan, lah, perubahan sikit lah. Tapi sebelum tu dengan Farisham lah. And then yang paling top lagi lah Sarung Kalam lah. Sebab kita orang dekat Selangor memang banyak game tanpa bolos, tak ingat tu 10 game tanpa bolos dengan Sarung. Dia macam bila ada partner yang dia faham abang main, abang faham dia main macam tu. And kalau ikut dia, abang dengan Syarum ni dia macam twin terror tau. Dia dengan fizikal lebih kurang sama, gaya permainan lebih kurang sama. Kalau macam import pula, siapa pilihan abang? Import tak lain tak bukan Obina. Obina. Kalau fan yang era-era tu,
memang tak boleh lari lah Obina Nuan Eri dengan Dixon Wakame. Ya. Sampai sekarang pun boleh katakan Dixon antara top list lah import yang... Satu lagi Gada. Oh, Mamat Gada. Piala dengan Gada. Oh, Gada. Yang bagusnya, sebab beberapa musim tu masa tu Kelantan, dia pilih import yang memang berkesan. Mah, Memang, abang tengok manajemen dia punya pemilihan tu macam mana? Kaedah dia betul ke? Dia dapat ejen yang tepat ke? Macam mana abang rasa? Mungkin dia refer kepada coach-co. Kan? Tak situ lah. Kalau setengah-setengah ni ejen kan. Lepas tu dia punya sejarah main di tempat tahun lepas. Macam mana datang video. Video yang dia ambil yang time power lah kan. Nak betul-betul ni kena coach sendiri ko. Pergi cari kan. Tanya servis, risik apa semua kan. Tak kebanyakan yang cari manajemen itu yang datang tamuan tu. Rugi kan, rugi. Lokal lagi okey tapi tak boleh main. Kerap, kena main. Kerap jadi macam tu kan. Import yang agak kita average bayar, je. Kita kena main. Bayar gaji 2-3 kali ganda tapi permainan macam tempatan ke. Saya nak minta abang pilih lah sepanjang kerja abang seorang pemain yang pada abang terbaik depan mata abang pernah nampak. Tak kira posisi apa. Contoh, jadi contoh yang kepimpinan dia ke skill dia bagi abang memang terbaik lah. Soalan ni saya tanya semua player yang saya interview. Kebanyakan ada yang jawab Indra Putra juga. Sebab dia memang ada karakter yang kuat. Abang sendiri macam mana? Bagi abang sepanjang kerjaya ke tak kira tim lah. Sepanjang kerjaya abang terpulang. Abang main dengan orang-orang hebat-hebat ke. Pia ada kat Selangor lagi. Bagi abang. Berat ni? Berat salah ni? Berat sikit. Yo. Macam segi permainan apa skill Pia tapi dia pimpinan tu dia macam ya itu sikit ada cuma tak ni mungkin Nurfarhan Muhammad. Nurfarhan Muhammad wow, sebab Nurfarhan ni dia dari segi kepimpinan apa tu dari segi permainan tak ada scorer semua betul lepas tu dia dengan budak ni dengan player junior dia boleh masuk kan dia boleh masuk dia daripada masa dia tegas orang pun respect dia respect dia bila dia main yang dia memang kakak dia memang nakal memang jahat bergurau lah cakap. Tapi bila masuklah padang totally memang serius kepimpinan tu ada lah ya makap tak ada mistik kau tak ada fikir makap. Dia bila player-player yang macam ni yang karakter besar ni macam Nur Farhan, Indra, Pia ada atas padang player-player ni jadi confident mah Betul. Memang perlukan player-player pengalaman. Betul. Okey. Abang sebagai CB, saya dah tanya yang partner best, player terbaik. Sebagai CB, lawan yang paling susah, striker paling susah nak mark bang. Siapa bang? Setempatan, import siapa bang? Panjang kerja bang, geram ni kan. Abang sempat dengan JDT masa Figueroa sempat? Dengan Nunes ke sempat? Sempat ke Figueroa? Itu salah satu. Siapa? Figueroa? Import. Figueroa, Diaz. Diaz. Sebab dia mobile. Kan? Dia memang world class pun kan? Position kita jaga kat situ jadi struggle sikit. Jadi terbuka kan? Tak mana-mana. Itulah. Yang kalau local kan? Local. Mak Ayu lah pun. Ha? Mak Ayu. Zaman prime dia suka lari dekat tepi corner flag kan? Wah. Hadi Yahya? Wah. Dia finishing baik kan? Dia punya. Dia tak ada lah. Tapi dia pandai cari ruang. Shoot. Peluang. Ni sampai sekarang siapa geng-geng player yang memang masih rapat dengan abang? Selalu cerita bola siapa? Lepak sekali siapa bang? Kalau dekat bila balik Kelantan lah banyak. Kalau kat sini dah tak tu sangat lah. Sekarang balik je lah. Siapa Zuan Salahuddin. Kalau dekat sini lah sebab dia dekat. Zuan Salahuddin. Tu main-main futsal tak main dengan geng-geng player dulu? Oh tak. Kadang-kadang main dengan cikgu bola. Boleh dengan kita orang pun boleh lah. Kita orang ajak kalau kita main. Wow, nak agak rasa main. Assist lawan Liverpool kan. Okay bang, last sekali. Dah berkongsi banyak. Boleh abang share kan apa harapan abang untuk
bola sepak Malaysia terutamanya ini sejarah ya, season ni tahun ni nak akan ke Piala Asia. Abang tengok perkembangan perjalanan pasukan nasional kita bawah Kim Panggon, apa yang abang harapkan? Okay, first, harapan saya untuk Malaysia punya nasional lah kan. Saya cakap kita kena tunjukkanlah yang negara kita ni boleh ada. Ada sesuatu, ada bakat yang orang boleh nampak yang diketengahkan kan. So bila setiap kali bermain, saya nak setiap player tanamkan dia semangat juang, semangat ada juang untuk negara kan. Dengan sendiri kita punya semangat, kita punya prestasi akan meningkat lah kan. Kalau benda tu tak ada pun, kalau kau ada bakat memang tak ke mana lah kan. So at least kita akan bagi saingan kan. Yelah, mungkin level kita dengan Pak Arab kan benda jauh, tapi at least tak mustahil kot dalam bola kan. Bola cuma bagi fight lah, bagi fight. Alah-alah abang dah cakap pasal semangat juang, nak tanya balik, first time abang sarung jersey Malaysia untuk bermain atas padang tu, dia punya perasaan tu macam mana bang? Dia macam bagi tahu orang kampung tengok aku nak main Malaysia. Ada. Salah satu patut juga ada. Kita dah sampai tahap kita keluar terowong bang, baju Malaysia, nak keluar terowong tu macam mana perasaannya? Nyanyi negara aku lagi. Kita memang rasa lebih dah sarung jersey negeri, selangor semua dah rasa dah bangga, tapi yang ni kira macam maksimum punya kita punya tahap kan, kebanggaan kita. Walaupun kita tak bagi, tak banyak yang kita bagi, tapi dapat sarung jersey tu bukan salah satu benda mudah lah kan dalam kacah bola sepak. Okey, itu harapan untuk Malaysia. Harapan untuk diri abang dalam kerjaya bola sepak abang, kejulatihan lepas ni, harapan abang apa? Harapan saya untuk masa depan, dalam terutamanya dalam bidang bola sepak ni sebagai coaches lah kan. Sebab main pun dah yalah, umur kan tak ada. Ya, setiap pemain mesti ada umur limit dia kan. Betul. Sekurang-kurangnya dapat buat sesuatu pencapaian yang terbaik lah sebagai coach, seperti mana kita bermain dulu lah kan. Sebab kita punya orang cakap minat, kita punya darah bola sepak tu tak hilang. Tak hilang. Kita nak sambung ke arah kejurulatihan lah. Cuma kita nak pastikan lah, at least ada benda yang kita boleh tunjuk kat. Okey. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Rizal Fahmi Rosid, pemain living legend yang kita bawa pada kali ini. Banyak kisah, banyak ilmu juga saya dapat daripada perkongsian. Walaupun singkat ni, banyak juga cerita menarik, terutamanya yang kalahkan apa assist lawan Liverpool tu lah. Tak semua orang dapat peluang tu tau. So terima kasih sekali lagi Abang Rizal kerana sudi bersama kami di Harimau Malaya. Teruskan follow, kalau nak follow perkembangan abang dekat mana, IG, Facebook? IG Rizal Fahmi RF. Okay. Facebook Rizal Fahmi space RF juga. Okay. Okay. TikTok ada tak? TikTok Rizal Fahmi. Ada menainer ni? Tak ada. Itu biar. Alright, so terima kasih kepada anda semua yang follow sesi ni sampai habis. Sokong semua konten-konten menarik daripada Harimau Malaya dan subscribe YouTube channel kami. Jumpa lagi untuk konten-konten menarik seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.